pegang tangan suamimu, istrimu, anak-anakmu dengan cinta. Tuhan pulihkan setiap keluarga, setiap suami istri jadi keluarga penyembuh. Setiap suami yang berdiri, istri yang berdiri sendiri, anak-anak yang berdiri sendiri, lewat mereka keluarga rumah tangga mereka dipulihkan. Korban di mana walian sendiri handali atau syarang. Biar syarang. Pulihkan mereka. Saat dia bersama dengan keluarga mereka melihat tidak ada yang lebih indah daripada melihat Tuhan dan bekerja. Kami boleh punya banyak kebutuhan, tapi kebutuhan tidak boleh memperbudak kami. Jadilah mereka keluarga yang menyembah Tuhan, keluarga yang beribadah, keluarga yang takut Tuhan Allah. Dan di tengah segala pergumulan kebutuhan, mereka menjadi keluarga penyalur berkat Allah. Tuhan berkati semua mereka. Baik setiap suami yang berdiri sendiri, istri yang berdiri sendiri, anak-anak yang berdiri sendiri, orang tua yang berdiri sendiri, maupun suami, istri, anak-anak yang saling bergandengan tangan, diberkati mereka, diberkati mereka, diberkati mereka dalam nama Yesus. Mereka mengambil tubuh dan darah. Ada penyatuan yang luar biasa. Pulihkan mereka, pulihkan mereka. Diberkatilah kalian semua dalam nama Yesus.